SME Bank melancarkan program pembiayaan perniagaan dalam digital BIT bagi membantu usahawan muda mengembang perniagaan serta mencuburi platform digital dan e-dagang. Untuk peringkat awal, 19 syarikat yang dipilih perlu melalui program pembangunan yang menyeluruh sebelum mendapat bantuan keuangan. Menurut pengarah urusan kumpulan SME, Datuk Muhammad Razif Muhammad Yunus, antara kriteria utama pemilihan termasuklah penggunaan teknologi untuk pembangunan syarikat, keperluan pembiayaan dan modal perniagaan yang kukuh. Business in digital, business in digital startup program, ringkasannya BIDIT pada hari ini. Ia adalah satu usaha yang bersama kumpulan lain seperti MDEC, Magic, Microsoft, Cradle, New Entrepreneurs Foundation, Dewan Perniagaan Usahawan Cyber Malaysia, Universiti Malaysia Kelantan, kemudian Pioneer dan juga Reef Accelerator. Ini antara yang terlibat dalam usaha Just Bid It ini. Bila ditemui berita selepas pelancaran program BIT yang disempurnakan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato' Ahmad Maslan.